Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ha, buka kamera tu. Dah. Ha. Assalamualaikum. Yang mana belum isi kehadiran di ruangan chat. Cikgu bagi link. Dah. Dah bagi link kat ruangan chat. Ni yang cikgu record ni. Siapa yang tak dapat masuk ke, nanti cikgu akan post dalam grup lah. Okay, untuk ni, grup ni, cikgu ajar matematik tingkatan 1 Baiduri dengan 1 Intan. Dan cikgu 1 Topaz diajar oleh cikgu Siti Fatimah. Sebabkan cikgu Siti Fatimah cuti bersalin, maka cikgu cover lah kelas 1 Topaz. Ha, maka sepatutnya 3 kelas lah ni dalam Google Meet. Kalau satu kelas 30 orang, darab 3 sepatutnya lebih kurang 90 orang lah ni. Tapi baru ada 55 ni. Okey, tak apalah. Okay, untuk matematik matematik, cikgu nak kamu sediakan 3 buah buku. 3, 3. 3 buah buku. Kamu label lah matematik 1, matematik 2 dan matematik 3. Dan sekiranya kamu masih belum beli buku lagi, tak ada masalah. Cikgu akan ajar dulu. Cikgu akan ajar. Kemudian cikgu akan bagi latihan. Cikgu akan bagi latihan melalui buku teks digital yang cikgu dah post dalam grup masing-masing. Buku teks digital bab 1. Nombor nisbah. Kalau buat latihan nanti, kamu tengok soalan kat situ lah. Kemudian kamu tulis dalam buku. Buku ataupun kertas. Kalau buku kamu dah ada, kamu tulis je. Buku petak-petak. Matematik buku petak-petak. Kamu tulis dalam buku. Kalau buku belum beli, kamu tulis dalam kertas A4 ke, kertas kajang ke, tak kisah. Kemudian kamu tampal lah. Kamu tampal dalam buku. Bila kamu dah beli buku, kamu tampal. Kamu lipat lah. Lipat-lipat. Gam. Supaya tak hilang lah kalau kertas ni, kalau kamu tak lekat dalam buku, kamu akan letak merata, nanti hilang, sayang lah. Apabila kamu dah beli buku, muka surat pertama, tak. Contohnya ni buku kan, ni buku, buku tek, buku tek, buku latihan, muka surat pertama, ni muka surat pertama ni. Yang warna putih ni, kamu tulis indeks. Cikgu tak pasti sekolah rendah kamu tulis indeks ke tidak. Tapi cikgu nak kamu tulis indeks lah. Indeks, muka surat pertama dalam buku latihan. Indeks, tulis indeks. Ada 3 kolom, kamu buat 3 kolom. 1, 2, 3. Kolom, kolom yang pertama ni kamu tulis tarikh. Kolom yang kedua ni kamu tulis topik. Dan kolom yang ketiga ni kamu tulis tanda tangan guru. Yang ke atas ni kamu tulis indeks lah. Nanti bila kamu buat latihan, contohlah kan. Hari ni 29 bulan 1. Kamu tulis tarikh 29 bulan 1. Topik latihan jom cuba 1.1. Jom cuba 1.2. Jom cuba 1.3. Tulis macam tu lah. Nanti cikgu akan semak, cikgu akan tanda tangan lah di ruangan tanda tangan guru. Okey. Cikgu minta kamu sediakan 3 buah buku. Labelkan matematik 1, matematik 2, matematik 3. Bab 1 kamu guna matematik 1. Kita belajar bab 1 dalam matematik 1. Kamu buat latihan dalam matematik 1. Kemudian bila habis bab 1, bab 2 kamu guna matematik 2. Habis bab 2, bab 3 kamu guna matematik 3. Dan apabila masuk bab 4, kamu guna rotate balik, guna buku matematik 1. Apabila sekiranya kita masih PDPR, masih PKP, sekiranya kita dah habis bab 1,
Kat latihan pun kamu dah siap, cikgu akan bagi satu tarikh lah. Cikgu akan bagi satu tarikh untuk kamu letakkan buku latihan kamu tu di pondok pengawal. Nanti cikgu akan ambil, cikgu akan semak dan cikgu akan pulangkan lah. Pulangkan di pondok pengawal, kamu ambil lah. Nanti cikgu akan bagi tarikh lah. Sebenarnya kita dah habis sesuatu. Okay, ada masalah? Cikgu. Okay. Eh, kalau kalau suara cikgu lekat-lekat ke respon tak ada. Pak cikgu tak dengar ni. Elok cikgu, elok. Kalau boleh kamu guna email MOE eh. Sebab apa? Sebab kalau email MOE ni kamu tak perlu tunggu cikgu nak admit kamu. Kamu terus, kamu tekan je link tu, kamu boleh terus masuk. Jadi tak adalah macam cikgu dah mula mengajar kan. Nanti cikgu dah mula mengajar, cikgu tak perasan lah ada orang nak masuk ke apa. Jadi apabila mana-mana subjek, contohlah mula 9.30. 9.25 tu kamu dah boleh masuk lah. Biasanya guru-guru 15 minit sebelum 9.30 tu ataupun 11.30 tu dah buka dah link tau. Kamu boleh masuk awal-awal lah sebab nanti bila cikgu dah present, cikgu tak perasan kamu nak masuk. Cikgu tak approve, payah nak approve lah, tak perasan. Jadi elok guna email MOE. Kalau satu bye cikgu dah settle dah. Satu topeng dengan satu intan ni cikgu tak pastilah. Kalau boleh guna email MOE. Okay, cikgu present eh. Kita mula belajar bab satu. Bab satu. Cikgu nak rebahkan laptop ni, jadi cikgu tutup kamera cikgu eh. Tengok. Eh, nampak tak tu kat skrin kamu tu? Nampak. Kan, bar satu nombor nisbah. Okey, kalau kamu guna headset, kalau kecil, skrin tu kecil, kamu boleh zoom eh. Kamu tarik je zoom. Zoom. Boleh zoom, tak ada masalah. Kalau tak nampak, tak jelas, bagi tahu cikgu nanti sama ada kamu zoom ataupun cikgu akan besarkan lah. Okey. Ya. Tutup ni. Sekejap. Okey, nombor nisbah. Nombor nisbah. Pernah dengar tak nombor nisbah? Nah. Apa dia nombor nisbah ni? Nombor nisbah. Nombor nisbah ni ia adalah nombor yang boleh diungkapkan sebagai nombor sebagai nisbah dua integer. Nombor nisbah ni ialah nombor yang boleh diungkapkan sebagai nisbah dua integer. Ni ada orang masuk pula. Okey, kita lihat. Integer.
1.1 integer. Apakah nombor positif dan nombor negatif? Nombor positif dengan nombor negatif. Sekolah rendah dah belajar kan? Hah? Sekolah rendah. Dah kan? Okey. Dalam kehidupan seharian kita seringkali bertemu dengan situasi yang melibatkan dua perubahan yang bertentangan. Seperti pergerakan ke kanan, kiri, menaik atau menurun. Nilai yang lebih atau kurang daripada sifar dan nilai yang bertambah atau berkurang. Okey, situasi tersebut boleh diwakili dengan nombor positif dan nombor negatif. Contoh dia. Contoh dia. Ni, kamu lihat ni. Lift. Naik 2 tingkat. Kamu marker ditulis positif 2 ataupun 2. Lift. Turun 1 tingkat. Ditulis negatif 1. Nak erti kata mudahnya macam ni. Tengok sini. Ada ni macam graf lah graf. Ni pasti X, ni pasti Y. Di mana di sebelah kanan pasti X ni, ni adalah 1, 2, 3, 4. Positif lah. Di sebelah kiri pasti X, ni adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Negatif. Pasti Y, yang menegak ni pasti Y, ke atas, ia adalah positif. 1, positif 2, positif 3, positif 4. Dan pasti Y ke bawah, ia adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Ini faham eh? Ingatlah, apabila pasti X ke kanan, ia adalah positif. Dan pasti X ke kiri, ia adalah negatif. Pasti Y apabila dia ke atas, ia adalah positif. Dan pasti Y apabila ke bawah, ia adalah negatif. Sebab itulah lift ni, dia naik. Naik 2 tingkat, maka positif 2 lah sebab dia naik, naik ke atas. Kalau lift, turun 1 tingkat, maka ia negatif 1 sebab turun kan ke bawah. Macam itulah. Okey, seterusnya ni. Suhu. Diorang masuk. Suhu di gurun. Ialah 45 darjah Celsius. Ataupun kita tulis positif 45. Ataupun 45 lah. Maksudnya tinggi lah kan suhu dia. Suhu tinggi lebih daripada kosong maka dia ke atas lah positif. Suhu di glasius ialah 10 darjah Celsius di bawah kosong darjah Celsius. Maka dia ditulis sebagai negatif 10 suhu. Suhu kan? Contoh ni adalah kosong darjah Celsius. Kosong. Kamu ada tengok temperature kan? Ataupun temperature, termometer. Bila ke atas, bila panas kan? Apabila panas, kamu rendam termometer ke dalam air panas, maka dia akan naik. Panaslah tu. Apabila kamu letakkan temperature tu ke dalam ais, maka suhu temperature tu dia akan menurunlah. Dia akan turun. Apabila dia naik, maksudnya suhu dia meningkatlah ke ataslah, maka positif. Dan apabila dia menurun, maksudnya suhu dia semakin kurang, iaitu negatif. Sebab itulah glasier dia negatif 10 sebab dia di bawah kosong darjah Celsius. Di gurung dia positif 45. Sebab apa? Sebab dia di atas kosong darjah Celsius. Macam tu je. Mudah itu.
Ah ni. Nombor yang ditulis dengan tanda tambah atau tanpa tanda, misalnya positif 2, positif 45 atau 2 atau 45 dikenali sebagai nombor positif. Nombor yang ditulis dengan tanda negatif, misalnya negatif 10, negatif 1, negatif 10 dikenali sebagai nombor negatif. Ha, jadi kesimpulannya, kalau nombor positif, contohlah 10. Ha, 10 ni nombor positif lah. Sebab apa? Sebab di depan 10 ni, di depan 10 ni tak ada tanda. Kosong, tak ada tanda ni. Ha, maka ia adalah positif. Ataupun kita boleh tulis positif 10. Ha, contohlah 5. Ha, ni nombor positif lah ni. 7. Ha, ni nombor positif. 101. Ha, ni nombor positif lah ni. Ha, sebab di sebelah kiri dia ni, sebelah kiri dia atau di depan dia tak ada tanda. Ha, jadi ia positif. Kalau negatif, ni positif. Ni negatif. Ha, kalau nombor negatif, ha, sebelah kiri nombor tu dia ada tanda. Contohlah negatif 101, negatif 7, negatif 5, negatif 10, negatif 15. Ha, dia ada tanda negatif. Negatif, negatif ni, ni adalah nombor negatif. Kalau tak ada tanda sebelah kiri nombor ni, dia adalah positif. Ha, positif lah nombor, positif. Ha, cikgu tak nampak. Tak nampak. Besar dah ni. Cikgu stop sama. Ha? Nampak. Tak nampak. Tak nampak. Sebab tadi ada orang share screen. Siapa share screen pula? Tak tahu, lepas tu automatik cikgu stop share screen. Pula ah. Pula. Tak payah nak share lah kamu ni. Mana pula ni? Ah, okey okey. Faham faham. Sorry cikgu, aku saya basah dah. Resume presentation. Nah, ada pun. Dah nampak dah? Nampak. Okey. Dah ada. Sekali lagi, kalau ada tanda depan ni negatif, maka ia nombor negatif. Kalau ada depan dia positif, dia adalah nombor positif. Ataupun tak ada tanda, kosong je ni. Ha, ia juga adalah nombor negatif. Okey, mudah ni. Simple ni. Okey, saya nak contoh satu. Contoh satu. Kereta A bergerak 40 meter ke kanan. Ha, maka kereta A adalah 40 ataupun positif 40. Ke kanan. Ke kanan kan positif. Okey, kereta B bergerak 50 meter ke kiri. Ke kiri. Ha, maka kereta B adalah negatif 50. Ha, macam tu ya. Faham. Next. Ha ni, cikgu akan tanda ni. Nanti kamu buatlah ni. Nanti cikgu bila habis kelas, nanti cikgu akan listkan latihan apa kena buat. Nanti cikgu post dalam grup. Kamu buatlah. Okey. Seterusnya. Apakah integer? Integer. Ni tengok integer. Ni. Negatif 2, negatif 3. Dia adalah integer negatif. 4 dengan 6. Ni adalah integer positif. Tambah 7, tambah 9. Ni integer positif. Dia samalah ni. Sama. Kosong. Kosong juga adalah integer. Kosong juga adalah integer. Yang bukan integer adalah pecahan dan perpuluhan. Pecahan bukan integer, perpuluhan juga bukan integer. Macam tu. Faham? Ada. Senang cerita, semua nombor adalah integer kecuali
perpuluhan, perpuluhan ni, dan juga pecahan. Ni bukan integer, bukan integer, bukan integer. Semua nombor adalah integer kecuali perpuluhan dan pecahan. Ni dia kata integer ialah kumpulan nombor termasuklah sifar. Sifar juga adalah integer. Sifar ni juga adalah integer. Ni contoh dua. Contoh dua. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah integer atau bukan. Integer yang mana integer? Kenapa? 15. Malilah. Integer. Integer ni apa yang bukan perpuluhan ataupun pecahan lah. Iaitu 15. Integer. 23. Ni bukan ni. Sebab dia perpuluhan kan? Negatif 76. Negatif 76. Kosong. Kosong. Ni satu per dua bukan integer sebab dia pecahan. 6 integer. 0.08 ni bukan integer sebab dia perpuluhan. Negatif 4/5 bukan. Juga bukan kerana dia pecahan. 301 integer. Negatif 239 adalah integer. Macam tu ya. Yes. Buat ni. Bagaimana? Seterusnya. Bagaimana anda mewakili integer pada garis nombor? Garis nombor tengok. Garis nombor. Nanti aku tulis sini lah. Ni garis nombor. Baris. Baris. Apa ni? Ni. Baris. Jadi gue letak. Ni adalah kosong. 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 Sini satu, sini dua, sini tiga, sini empat. Sebelah kiri kosong adalah negatif satu, negatif dua, negatif tiga, negatif empat, negatif lima. Okey. Apabila dia semakin ke kanan, ia adalah lebih besar. Lebih besar. Apabila dia semakin ke kiri, dia adalah lebih kecil. Contohlah cikgu ambil. Okey, satu dengan dua. Yang mana lebih besar? Dua. Okey, dua lebih besar. Okey, contohlah negatif lima dengan kosong. Mana lebih besar? Kosong. 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 Kenapa kosong besar? Sebab kosong ke sebelah kanan kan? Bila semakin ke kanan, makin besar. Okey. Negatif empat dengan empat. Mana lebih besar? Empat. Macam tu lah. Pandai lah tu. Negatif satu dengan dua. Mana lebih kecil? Satu. Negatif satu dengan dua. Negatif satu lebih kecil. Empat. Negatif lima dengan kosong. Mana lebih kecil? Negatif lima lebih kecil. Sebab negatif lima dia ke arah kiri, maka dia lebih kecil. Macam tu ya. Dah ayat ni. Alright. Kemudian contoh tiga.
Lengkapkan garis nombor dengan nombor berikut. Ha, ni kamu label lah ni. Contohlah. Negatif 6. Negatif 6 kat mana? Negatif 6? Dekat kiri. Apa? Kalau sini negatif 12, kiri, maka negatif 6 sebelah kiri ke sebelah kanan? Kiri. Kanan. Kiri. 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 Kanan. Ini negatif 6. Negatif 6 dah settle. 6. Positif 6. Sebelah kiri ke sebelah kanan? Kanan. Kanan. Sebab dia positif kan? Jadi sini 6 lah. Kemudian negatif 30. Sebelah kiri ke sebelah kanan? Kiri. Kiri kan? Tapi sini ada dua kotak ni. Kotak pertama dengan kotak kedua. Nak letak kat mana ni? Kotak kedua. Kotak pertama ke kotak kedua kita nak letak? Kedua. Pertama. Pertama lah. Kotak pertama. Iaitu sini negatif 30. 36. Kita letak di kotak yang? Kedua. Kedua lah. Sini negatif 36. Macam tu ya. Mudah ya. Ni kena buat ni. Tu. Tu yang kena buat ni. Nak buat nanti cikgu listkan. Kamu tak payah list lah. Bila habis kelas nanti. Okey, seterusnya, bagaimana anda membanding dan menyusun integer mengikut tertib? Tertib ni apa tertib ni? Turutan. Turutan lah. Sama ada tertib menaik atau tertib menurun. Okey, contoh 4. Contoh 4. Susun ni mengikut tertib menaik. Yang mana dulu? Tertib menaik ni maksudnya besar. Dulu. Yang paling kecil. Apa dia yang paling kecil? Negatif 5. Negatif? Negatif 5. Kemudian? Negatif 3. Negatif 1. Negatif 1. Potong lah supaya tak terlibat. Kosong. Kemudian? 2. Kemudian? 4. Kemudian? 6. Dah lengkap. Mantap. Yang B. Banding dan susun mengikut tertib menurun. Menurun ni maksudnya besar, kecil. Yang mana paling besar? 5. Kemudian? 4. 3. 2. Kemudian? 2. 2. Kemudian? Negatif 1. Kemudian? Negatif 2. Kemudian? Negatif 4. Negatif 4. Kemudian? Negatif 5. Macam tu lah. Nampak dah tu. Jadi kamu dah boleh imagine. Ke kanan makin besar, ke kiri makin kecil. Ke atas makin besar, ke bawah makin kecil. Betul lah ni. Tengok ni. Habis bab 1. Mari dia tak payah lagi. Okey, seterusnya kita masuk 1.2. Operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Bagaimana anda menambah dan menolak integer? Kita tengok. Tambah dengan tolak integer. Kita tengok contoh lah. Contoh 5. A. 8 tambah kurungan positif 3. Berapa ni? 11. Positif 11. Faham tu? Maksudnya kita buat satu garis. Positif 11.
Ni nak bagi kamu nampak. Bila kamu nampak ni, kamu dah boleh imagine lah ni. Cikgu. Haa, contohlah. Cikgu, saya nak keluar cikgu. Cikgu, saya nak keluar cikgu. Apa pula? Berak ke apa? Haa, contohlah 8. Haa, letak 8. 8. Letak kat sini lah. 8. Tambah. Positif 3. Maka bergerak ke mana? Kiri ke kanan ni? Kanan. Kiri. Kanan. Ah, tambah maka makin. Kanan. Ke kanan. Bergerak ke kanan. Ah, bergerak ke kanan. Kanan. Satu. Kanan. Dua. Tiga. 7, 9. 10. 11. Ah, sebelah lah jawapan dia. Faham? Ataupun ha, ni lah senang. Positif tambah. Ha, tengok sini. Ha, ni tip ni ada kat mana? Ada. Kanan. Bergerak ke kanan. Okey, tengok ni. A 8 tambah kurungan positif 3. Apabila tambah tip ni, tambah dengan tambah. Tambah-tambah ni maksudnya sama kan? Sama. Ha, maka dia akan jadi tambah. Tolak dengan tolak sama tak ni? Sama. Sama. Dia akan jadi tambah. Tambah. Kalau tanda dia berbeza, tambah dengan tolak berbeza tolak. Kan? Ha, dia jadi tolak. Tolak dengan tambah dia jadi apa ni? Tolak. Tolak. Sebab dia berbeza dia jadi tolak. Ha, ni, ni. Ini kamu dah tahu rasanya ni, sekolah rendah dah belajar ni. Dah belajar belum ni? Belum, belajar kat tuition. Belum eh? Ha, tak apalah. Belum. Apa kegunaan dia? Kegunaan dia apabila ada dua tanda, iaitu tambah dengan tolak. Tambah, maka kamu kena combine dia lah. Bila combine lah, dia akan jadi yang ni lah. Ha. Sekarang combine, kita combine. Tambah dengan tambah. Jadi apa? Tambah. Tambah. Jadi tambah. Tambah. 8 tambah 3. 8 tambah 3 sama dengan? 11. 11. Ha, macam itulah. 11. Okey, soalan B. Ni soalan B. 5 tambah kurungan negatif 2. Ha, dia ada tanda tambah. Dia ada tanda tolak. Jadi kamu kena combine. Tambah dengan tolak jadi? Tolak. Sebabkan dia kan berbeza. Tolak. Ha, dia berbeza. Ni tambah. Ni tolak. Berbeza. Kalau berbeza dia tolak. Kalau sama dia tambah. Jadi 5. Tambah tolak dia jadi tolak 2. 5 tolak 2? 3. 3. Ha, 3. 3. Ha, macam tu ya. Soalan C. 2 tolak kurungan positif 4. 2, 2 tolak dengan tambah sama ke tidak ni? Tolak. Ha, kalau tak sama jadi tambah ke tolak? Tolak. 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 2 tolak 4. 2. Negatif 2. Negatif 2. 2. Kalau kamu confused, 2 tolak 4 berapa? Kamu matematik sekolah rendah boleh guna kalkulator kan? Tak. Boleh kan? Untuk soalan menengah, kamu boleh guna kalkulator. Kalau kamu confused, kamu tekan je kalkulator ni. Kamu belilah 570 Casio ke apa ke. Tolak je. 2 tolak 4. 2 tolak 4. Sama dengan negatif 2 lah. 2. Ha, jadi negatif 2 lah. Ha. Seterusnya soalan D. Negatif 1 tolak negatif 4. Okey. Negatif 1 ni kekalkan, negatif 1 tolak dengan tolak. Jadi apa? Tambah. Ha, sebab dia sama ni. Tolak. Dia tolak tambah. Sama. Ha, dia akan jadi tambah 4. Negatif 1 tambah 4 3. Jadi? 3. 3.
Ha, macam tu je. Faham? Faham. Ha, kalau kamu confused, ni. Cikgu setelah saling. Eh, tak payah saling. Nanti kamu tengok cikgu akan post video ni. Ah, contohlah negatif 1. Label negatif 1. Negatif 1. Kemudian tambah 4. Tambah positif dia ke kanan kan? Jadi bergerak 4 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4. Ke kanan negatif 1 sini apa? Sifar. Sifar sini? 1. 1 sini? 2. 2. 2. Sini? 3. 3. Jadi 3 lah. Ini garis nombor. Ini garis nombor supaya kamu nampaklah. Garis nombor. Apabila kamu dah nampak, datanglah nombor macam mana pun tambah ke tolak, kamu dah boleh nampaklah. Okey, seterusnya. Ni kena buat ni. Ni buat semua lah ni, semua. Seterusnya. Bagaimana anda mendarab dan membahagi integer? Nak darab dengan bahagi. Kalau tadi kita tambah dengan tolak. Ni pun sama je ni. Bila darab dengan bahagi. Macam cikgu tulis tadi. Tambah. Dia jadi apa ni? Jadi tambah. Sama jadi tambah. Tolak. Dia jadi? Tolak. Tambah. Tolak jangan bukan jadi tolak. Tolak dia sama jadi tambah. Apa-apa yang sama jadi tambah. Ni kan sama. Maka dia tambah. Ni kan sama. Maka dia tambah. Kalau berbeza, tambah dengan tolak dia jadi? Tolak. Kalau tolak dengan tambah dia jadi? Tolak. Ni kan berbeza. Ni berbeza. Maka dia jadi tolak. Macam tu je. Ni soalan A. Nilaikan setiap yang berikut. A. Negatif 5 darab negatif 4. Negatif 20. Okey. Belum lagi. Apabila darab, kamu kena pertama kamu tengok tanda. Yang pertama kan? Salah. Yang pertama kamu tengok tanda dia. Dan yang kedua barulah kamu darabkan ataupun bahagi nombor. Darab atau bahagi nombor. Okey, sekarang tanda dia ialah negatif kan, dengan negatif. Negatif darab negatif jadi apa? Tambah. Kemudian barulah tik yang kedua, iaitu darab atau bahagi nombor. Jadi 5 darab 4 berapa? 20. 20. Positif 2. 20. Macam tu ya. Faham? Tu soalan A. Soalan B. Negatif 6 darab 4. Okey, tanda dia. Apa dia tanda dia? Tanda dia negatif. Darab. Negatif 24. Darab. Positif. Tanda dia adalah negatif darab positif, betul tak? Negatif darab positif jadi apa? Betul. Negatif. Tolak. Kemudian barulah kamu darab nombor. 6 darab 4. 24. 24. 4. Ya. 6 bahagi 2. Negatif 2. Sekejap. Negatif 2. Okey, tanda dia apa tanda dia? Positif bahagi negatif. Positif bahagi negatif.
Okey, bahagi negatif jadi? Negatif. Negatif. Nombor dia? 6 bahagi 2. 6 bahagi 2 jadi? 3. 3. Jadi negatif? 6 bahagi 2, 2 3. Macam tu lah. Negatif 12. Bahagi negatif 2. Okey, tanda dia dulu. Negatif. Negatif bahagi negatif. Negatif tambah. Bahagi negatif jadi? Tambah. Kemudian nombor? 12 bahagi 2. 12 bahagi 2. 6. 6. Ha, macam tu lah. Dia orang masuk ni. Alah. Kalau kulai ekor. Faham eh? Dah itu. Faham. Faham. Yang tu darab dengan bahagi. Faham. Okey. Seterusnya. Kalau sebelum ni tambah dengan tolak, darab dengan bahagi. Okey, sekarang kita nak gabungkan. Bagaimana anda membuat pengiraan melibatkan gabungan operasi bagi kita. Ha. Kita nak gabungkan. Ha, gabungkan. Kalau nak gabungkan, ha, dia ada tip dia. Tip. Tip dia adalah boot mask. Boot mask. Nah, padam tu padam. Okay. Apabila kita nak gabungkan gabungan operasi iaitu boot mask. Boot mask. Ni yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima dengan keenam. Okey, B ni apa B? Bahagi. Ah, apa bahagi? B ni adalah bracket. Bracket apa bracket? Bracket ni ia adalah kurungan. Kurungan. O, O ni apa O? O ni B ni. O ni adalah power. Ha, power kamu tak belajar lagi. Nanti bab 3 aku belajar. Kuasa, kuasa. Kalau dalam bahasa Melayu dia kuasa lah. D apa D? D ni divide. Divide. Divide ni apa? Bahagi. Bahagi. Ha, bahagi. Bahagi. M apa M? Multiple. Ah, ha, multiple. 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 Multiple ni apa multiple? Darab. Darab. A. A apa A? Minus eh. A. Addition. Addition. Add apa add? Tambah. Tambah. Ah, tambah. S. Minusion. Apa minusion? Subtract. Subtract apa subtract? Subtract adalah? Tolak. 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 Tolak masuk ke? Ada. Tolak. Ah, tolak. Ha, ni adalah satu rahsia lah. Mula-mula adalah kurungan. Kemudian bahagi, kemudian darab, kemudian tambah dengan kemudian tolak. Ni yang pertama, ni yang ketiga, keempat, kelima dengan keenam. Ah, contohlah kan, contohlah. Kita ambil contoh, bahagi dengan tolak. Kita nak selesaikan bahagi dulu ke tolak dulu? Bahagi. Ah, bahagi dululah sebab bahagi nombor tiga, tolak nombor empat kan. Ah, contohlah. Darab dengan tolak. Nak selesaikan yang mana dulu? Darab. Darab. Ha, selesaikan darab dulu, kemudian baru kamu selesaikan tolak sebab darab nombor 4, tolak nombor 6. Tetapi ada tetapi dia ni. Apabila soalan tu ada bahagi dengan darab, ah yang ini ikut soalan. Mana-mana? Ikut soalan. Ha, dari kiri ke kanan.
Apabila ada tambah dengan tolak, ni pun sama. Ikut soalan dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan ni maksudnya apa? Maksudnya kiri ke kanan, kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Contohlah soalan dia ada contohlah macam ni. Cikgu tulis. 5 darab 10 bahagi 2. Ada darab, ada bahagi. Nak buat yang mana dulu? Darab dulu ke bahagi? Bahagi. Darab. Nah? Bahagi. Darab. 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 Darab ke bahagi ni? Darab. Darab. Buat darab dulu. Kenapa? Sebab darab, ikut nombor 3 dengan 4 ni. Ikut yang ni. Apabila dalam soalan tu ada darab dengan bahagi, kamu ikut soalan daripada kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Jadi daripada kiri ke kanan, kamu jumpa darab dulu, baru kamu jumpa bahagi. Macam itulah. Maksudnya, buat selesaikan yang darab dulu lah. 5 darab 10? 50. 50. Bahagi 2. 50 bahagi 2? 25. 25. Tu masuk dia. Boleh? 25. Contoh dia soalan lain. Contohlah 3 tambah 5 tolak 4. Nak buat yang mana dulu ni? Tambah. Buat tambah dulu. Ikut soalan dari kiri ke kanan. Jadi berapa ni? Buat tambah dulu 5 tambah 3, 8. Tolak 4 jadi? 4. Lalu soalan yang kedua, contohlah 10. Tolak 2 tambah 3. Nak buat yang mana dulu? Tolak dua. Sebab daripada kiri ke kanan. Kamu jumpa tolak dulu. 10 tolak 2, 8. Kemudian baru kamu jumpa tambah 3. Jadi 11. Macam tu ya. Faham? Jadi kena ingat yang ni. Bookmas ni. Faham. Bookmas. B bracket U power D bahagi M darab A tambah S tolak. Kita boleh lihat, kita lihat contoh. Soalan dia ni. Ya, kita buat apa ni? Kita tengok soalan A. Soalan A. Iaitu negatif 8 darab negatif 2 tambah 3. Okey, nak buat yang mana dulu? Kurungan dulu. Buat kurungan sebab ikut aturan boot mas. Buat kurungan. Bracket dulu. Jadi kamu buat kurungan lah. Selesaikan kurungan dulu. Negatif 2 tambah 3. Berapa? 1. 1 kan? 1. Maka negatif 8 ni kamu kekalkan. Tulis kat bawah. Negatif 8. Darab ni pun kamu salin balik. Darab. Negatif 2 tambah 3. 1. Kemudian negatif 8 darab 1. Negatif 8 ni. Negatif 8. Macam tu lah. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey, soalan B. Soalan B 7 tambah 2 kurungan negatif 3. Ni buat yang mana dulu ni? Kurungan. Tambah dulu. Kalau macam ni. Kalau macam ni kan. 2 kurungan negatif 3. 2 kurungan negatif 3 ni. Ni bermaksud 2 darab negatif 3. Ni masuk dia ni. Jadi apa ni?
Dua darat negatif tiga. Dua darat negatif tiga. Enam. Negatif enam. Enam. Negatif? Enam. Ah, tu masuk dia ni. Lalu ah, ni. Ni contoh satu. Contoh dua. Ah, contohlah tiga kurungan empat. Apa oh, maksud dia ni? Tiga kurungan empat maksudnya apa? Tiga darab empat. Tiga darab nombor umur apa lagi yang gantung? Ah, maksudnya adalah tiga darab empat. Sama dengan berapa? 12. 12. Ah, pandai lah tu. Ah, contohlah negatif lima kurungan tiga. Apa maksud dia ni? Negatif. Negatif 5 darab 3. Haa, negatif 5 darab 3 jadi? 15. Negatif 15. Tanda dulu, tanda. Negatif? 15. Haa, macam tu. Tanda tu ingat tu. Tambah-tambah jadi tambah. Tolak-tolak jadi tambah. Tambah-tolak jadi tolak. Tolak-tambah jadi tolak. Jadi untuk soalan B ni, ah, selesaikan yang ni dululah sebab ni darab ni. Ah, ni tambah. Darab dengan tambah buat darab dulu. Jadi 7 ni kekalkan, kurungkan. 7 tambah ni pun turun. 2 kurungan negatif 3. Negatif? Negatif 6. 6 kan? Ah, negatif 6. Negatif 6. Apabila ada sini ada tambah, sini ada tolak, kamu kena buat kurungan ni. Ah, kamu buat kurungan. Senang cerita, kalau nombor tu negatif, letak kurungan lah. Kalau nombor tu negatif, letak kurungan. Kemudian buat apa ni? Negatif 7 tambah 6. Haa, selesaikan. Selesaikan tanda ni. Positif dengan negatif jadi apa? Negatif. Haa, negatif. Jadi 7 ni 7. Tambah dengan tolak dia jadi negatif 6. 7 tolak 6. Negatif 1. Apa negatif 1? 7 tolak 6. 1. Haa kan? Betul tak? Kan? 1. Haa 1. Haa soalan C. Alah soalan C. 4 tolak 12 bahagi negatif 2 tambah negatif 1. Nah, buat yang mana dulu ni? Kurungan. Bukan. Bahagi. 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 Ada tolak, ada bahagi dengan ada tambah. Buat yang mana dulu? Bahagi. Ah, buat bahagi dulu. Buat bahagi ni. Itu 12 bahagi negatif 2. 12 bahagi negatif 2 apa? Negatif 6. Negatif? 6. Negatif 6 eh? Yes. Ah, jadi 4 turun 4. Negatif ni pun turun. Negatif 12 bahagi negatif 2. Negatif? 6. 6. Negatif 6. Betul tak yang tulis ni? Betul. Betul. Tambah kurungan. Tambah kurungan. Tambah kurungan ni, negatif 6 dengan buat kurungan. Ha. Kemudian ni, boleh gabungkan ni. Tambah dengan tolak 1, jadi apa? Tolak. Negatif? 1. 1. 1. Okey. Kemudian yang ni, boleh gabung ni, jadi apa ni? Tambah kan? 4 tolak dengan tolak jadi tambah 6. Kemudian turunkan negatif, turunkan 1. Tambah dengan tolak buat yang mana dulu? Tambah. Yang depan. Ikut soalan daripada kiri ke kanan. Jadi kena buat tambah dulu. 4 tambah 6? 10. Haa 10. Tolak 1, 10 tolak 1. 9. Ha, macam tu lah. Ha, jadi kalau kamu lihat soalan ni dia panjang. Ha, tak payah nak pening-pening ataupun cemas lah. Selesaikan satu persatu ikut aturan dia lah.
Mula-mula buat bahagi. Kemudian bahagi, kembangkan. Gabungkan. Kemudian buat tambah. Kemudian baru buat tolak. Macam tu. Menjelang 2023 selaras dengan sasaran strategi KDNK sebanyak 4 tahun. Lemawan. Ini apa benda ni? Okey, seterusnya. Bagaimana anda menghuraikan hukum operasi aritmetik? Haa, ni tak ada apa ni. Apa yang saya buat tadi? Apa yang saya buat tadi? Wah, oh, lupa sudah. Saya tekan sini dulu, sekejap. Tiba-tiba bagi TikTok ke orang ni pasal? Tiba-tiba bagi TikTok ni pasal? Lama tu yang masa tu. Assalamualaikum. Ni bila? Masa tu lah. Sorang-sorang. Macam sorang-sorang. Ini memang mesej hari ni lah. Maksudnya mama lah. Saya ni Muzaini. Yelah. Mama bawa aku ni. Dah boleh guna. Dah boleh guna. Jadi tengok pak. Sekarang. Patutlah Mija Arif. Haa dah, sambung ni. Pecahan positif dengan pecahan negatif. Pecahan. Haa, sama je ni. Haa, dia sama macam nombor positif negatif, cuma dia sekarang adalah pecahan positif dengan pecahan negatif. Pecahan. Ini kosong. Kalau 1/2 sebelah kanan. Negatif 1/2 sebelah kiri. 1 sebelah kanan. Negatif 1 sebelah kiri. 1/2 sebelah kanan. Negatif 1/2 sebelah kiri. Ada masalah ni. Apa ni? Okey, contoh 9. Pecahan. Pecahan. Contoh 9, wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor. Aku tulis kat sini. 1/2. 1/4. Negatif 3/4. Negatif 1/2. Okey, kalau pecahan, kamu nak wakilkan dia pada garis nombor, kamu kena pastikan penyebut dia adalah sama. Okey, sekarang penyebut dia 1/2 ni penyebutnya adalah 2. 1/4 penyebutnya adalah 4. Negatif 3/4 penyebutnya adalah 4. Negatif 1/2 penyebutnya adalah 2. Kalau pecahan kamu nak bandingkan, kamu kena pastikan sama. Macam mana nak samakan ni? Hah? Macam mana nak sama? Darab. Jadikan. Jadikan apa? Darab apa? Darab 2. Jadikan 2 tu jadikan 4. Jadi nak 4. Jadi 4, kamu kena darab 2. Bila bawah darab 2, atas darab 2. Ini 2 jadikan 4. Kena darab 2 juga. Bila bawah darab 2, atas darab 2. Kemudian yang ni jadi apa ni? 2/4. Yang ni 1/4.
yang ni negatif 3 per 4 dan yang ni adalah negatif 2 per 4. Ha, sekarang penyebut dia dah sama. Sama. Dah sama. Kemudian kamu buat garis nombor. Macam mana nak buat garis nombor? Kamu ambil pembaris. Gariskan. Gariskan. Kemudian sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini letak kosong ah. Sini letakkan kosong. Kosong. Sebabkan penyebut dia adalah 4. 4, 4, 4. Maka kamu buat satu garis ataupun sengatan dah sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Yang keempat ni adalah 1. Kemudian sebelah kiri juga buat 4. 1, 2, 3, 4. Yang ni adalah negatif 1. Jadi di sini, kat sini ni, ni adalah apa dah? Ini adalah 1 per 4. Kat sini, ni adalah 2 per 4. Kat sini adalah 3 per 4. Kat sini adalah 4 per 4. 4 bagi 4, 1 lah. Macam tu. Kemudian sebelah kiri, kat sini adalah negatif 1 per 4. Dekat sini adalah negatif 2 per 4. Dan dekat sini adalah negatif 3 per 4. Dan dekat sini adalah negatif 4 per 4. Negatif 4 bagi 4 adalah negatif 1. Kemudian kamu labelkan. Ni. 2 per 4. 2 per 4 kat mana? 2 per 4. Kat sini lah. Kat sini. Kemudian 1 per 4. 1 per 4 kat mana? Kat sini. Kat sini. Negatif 3 per 4. Kat mana? Kat sini. Negatif 2 per 4. Kat sini. Dah, sudah. Macam tu ya. Okey, boleh? Boleh. Jadi cikgu ulang. Kalau boleh. Kamu nak bandingkan pecahan. Nak bandingkan pecahan. Kamu lihat penyebut dia. Kalau sama-samalah, kalau sama mudah. Kalau tak sama, kamu samakan. Kalau macam contoh ni, 2 dia boleh jadi 4. Jadi darab 2. Bawah darab 2, atas darab 2. Sini dah jadi 4. 4 tak apa dah. Ni 2, darab 2. Dia nak jadi 4. Bawah darab 2, atas darab 2. Bila semua dah jadi 4, 4, 4, 4, 4. Kamu buat garis nombor. Mulakan dengan kosong. Ni kosong ni. Kemudian sebab dia penyebut dia 4, kamu buat 4 garis lah. 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah 1. Kemudian sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Ni adalah negatif 1. Kemudian garis yang pertama ni ataupun sengatan yang pertama ni adalah 1 per 4. Yang kedua 2 per 4. Yang ketiga 3 per 4. Yang keempat adalah 4 per 4. Sama dengan 1. Sebelah kiri. Negatif 1 per 4, negatif 2 per 4, negatif 3 per 4, negatif 4 per 4, sama dengan negatif 1. Kemudian labelkan lah. Mudah itu. Okay, next. Buat latihan ni. Contoh 10. Bagaimana anda membanding dan menyusun pecahan positif dan negatif mengikut tertib? Tertib ni turun ataupun naik lah. Contoh 10. Tertib menaik susun. Tertib menaik. Kalau kamu tengok, ni pecahan. Ni penyebutnya 8. Ni 4. Ni 4. Ni 2. Ni 8. 8 tak sama. Jadi samakan. Kalau dalam contoh ni, nak samakan nak jadikan apa? Jadikan 8. Jadi 8 lah.
Sebab 4 boleh jadi 8, iaitu darab 2. Bawah darab 2, atas darab 2. 4 ni boleh jadi 8, darab 2. Bawah darab 2, atas darab 2. 2 boleh jadi 8, iaitu darab 4. 4 kan? Bawah darab 4, atas darab 4. Kemudian bila dah jadi 8 semua, dah jadi 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Kamu buat satu garis, mulakan dengan kosong lah. Ni kosong ni. Kosong. Bahkan penyebut dia 8, kamu buat 8 garis lah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negatif 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni negatif 2. Kemudian labelkan lah. Garis yang pertama ni 1 per 8. Yang ni 2 per 8. Yang ni 3 per 8. 4 per 8. 5 per 8. 6 per 8. 7 per 8. Yang ni adalah 8 per 8. Sama dengan 1. Sini negatif 1 per 8. Negatif 2 per 8. Negatif 3 per 8. Negatif 4 per 8. Negatif 5 per 8. Negatif 6 per 8. Negatif 7 per 8. Ini negatif 8 per 8. Sama dengan negatif 1. Sini adalah negatif 1. 1 per 8. Negatif 1, 2 per 8. Negatif 1, 3 per 8. Panjanglah pula. Macam itulah. Kemudian labelkan. 1 per 8. 1 per 8. Kat sini. Sini. Negatif 6 per 8. Negatif 6 per 8 kat sini. Negatif 1, 2 per 8. Negatif 1, 2 per 8 kat sini. 4 per 8. 4 per 8 kat sini. Negatif 1, 5 per 8. Negatif 1, 5 per 8 kat sini. Negatif 3 per 8. 3 per 8 di sini. Faham? Kemudian, kamu susun. Susunlah. Dia nak tertik menaik. Tertik menaik maksudnya daripada kecil, besar, besar, besar. Jadi yang paling kecil adalah kat sini. Ni yang paling kecil ni. Negatif 1 5 per 8. Negatif 1 per 5 per 8. Kemudian besar sikit adalah yang ni. Negatif 2 per 8. Negatif 2 per 8 ni kamu jangan ambil negatif 2 per 8. Sebab dia boleh pemudahkan. Ia adalah negatif 1 per 4. Negatif 1 per 4. Kemudian besar sikit. Adalah yang ni. 6 per 8. 6 per 8 ni. 6 per 8. Mana 6 per 8? Negatif 6 per 8. Negatif 6 per 8. Kecilkan ni adalah negatif 3 per 4. Negatif 3 per 4. Kemudian yang ni. Negatif 3 per 8. Negatif 3 per 8. Dia memang dah kecil. Negatif 3 per 8. Kemudian yang ni. 1 per 8. 1 per 8 yang ni. Dah memang sedia kecil, itu 1 per 8. Dan yang terakhir adalah yang ni. 4 per 8. 4 per 8. Ia adalah 1 per 2. 1 per 2. Macam tu ya. Faham? Jangan kamu ambil yang besar ni. Kamu jangan ambil yang besar ni. Yang ni dah besarkan ni. Besarkan. Kamu ambil yang kecil yang telah dipermudahkan. Ini telah dikecilkan. Pecahan kan kita memang kena kecilkan. Kalau apa-apa pecahan, kamu boleh permudahkanlah. Boleh kecilkan. Contohlah 5 per 10. 5 per 10 kecilkan jadi apa? Boleh kecilkan ke tidak ni 5 per 10 ni? Boleh.
Ah, nak kecilkan macam mana nak buat? Kamu kena bagi. Bagi apa? Bagi. Bagi nombor bawah. 5. Bagi 5. Bagi 5, bahagi 5. Dia jadi 1 per 2. 2. Ha, inilah. 5 per 10 ia adalah 1 per 2 selepas ia dikecilkan atau dipermudahkan. Okey. Buat ni. Yes. Ah, kita habiskan 1.3. Ah, seterusnya. Bagaimana anda membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi pecahan positif, pecahan negatif? Yang ni pun sama macam kita buat tadi. Nombor bulat yang bezanya dia adalah pecahan. Pecahan. Sebelum ni kamu buat contohlah 2 tambah 3 darab 6. Sebelum ni yang kamu belajar, cikgu ajar. Sekarang dia pecahan. Pecahan contohlah 2 per 5 tambah 3 per 6 darab 1 per 3 contohlah. Sama. Dia ni adalah nombor bulat. Ni adalah pecahan. Tapi konsep dia samalah. Konsep dia sama, nak selesaikan guna but mas D ni bracket, D ni divide, M ni darab, A ni tambah, S ni tolak. Ini kiri ke kanan, ini kiri ke kanan. Ni konsep dia sama, cuma ni adalah pecahan. Sebelum ni adalah nombor bulat. Kita lihatlah. Cara ringkas ni ada 10 minit lagi. Contoh 10. Selesaikan. Ada darab. Ada darab dengan ada kurungan. Jadi buat yang mana dulu? Buat dengan kurungan dululah. Buat kurungan dulu. Bila kurungan, nak buat kurungan. Yang ni ni 2 per 5 tolak 5 per 6 ni kamu tak payah kira secara manual. Kamu tekan kalkulator je. Cikgu buat jalan kira sekejap sini. Contoh. Contoh ni macam ni. Contoh 11. Satu, dua per tiga, darab dua per lima, tolak lima per enam. Ada darab, ada kurungan. Maka buat kurungan dulu. Buat kurungan dulu. Satu, dua per tiga turun. Darab. Okey, sekarang nak selesaikan dalam kurungan iaitu 2 per 5 tolak 5 per 6. Kamu tak perlu kira secara manual. Kamu ambil kalkulator je. Kalkulator. Kamu tekan je. 2 per 5. 2 per 5 macam mana nak tekan? Kamu tekan 2. Buat kurungan lah. 2 per. Per ni kamu tekan ABC. 5. Tutup kurungan. Tolak. Tekan tolak. Tolak. Kemudian 5 per 6. Buka kurungan. 5 per macam mana nak buat? Ni ABC ni. Per 6. Tutup kurungan. Tekan sama dengan. Dah dapat jawapan. Iaitu negatif 13 per 30. Jadi kamu terus tulis. Buat kurungan. Negatif 13 per 30. Kemudian barulah kamu buat darab. Buat darab ni tak payah kira-kira manual. Tekan kalkulator je.
Sebab ni sekolah menengah ni boleh guna kalkulator. Apa-apa ujian boleh bawa kalkulator, jangan bimbang. Okey, sekarang kita nak tekan 1, 2, per 3. Ha, macam mana nak tekan kalkulator? 1, 2, per 3. Kamu tekan 1. Tekan A, B, C. 2. Tekan A, B, C. 3. Ha, ni 1, 2, per 3. Kita buat kurungan lah sebab dia pecahan. Supaya kalkulator tu tak pening kira. Kurungan. 1. A, B, C. 2. A, B, C. 3. Ha, ni adalah 1, 2, per 3. Kemudian darab, tekan darab, kurungan negatif 13 per 30, tekan negatif 13 per, kamu tekan ABC, 30, tutup kurungan. Tekan sama dengan, nah, dapat jawapan negatif 13 per 18, jadi negatif 13 per 18. Ha. Kalau kamu buat ni, dalam masa 10 saat je ni. Satu soalan. Kalau dulu sekolah rendah, kamu kena kira manual ni. Nak kira manual, kena samakan penyebut lah, apa lah. Lambat, mungkin 2 minit, 3 minit. Tapi bila sekolah menengah, boleh guna kalkulator. 10 saat je, kamu boleh siapkan soalan. Ada masalah ni. Untuk soalan B ni pun sama. Tekan kalkulator. Ada tambah dengan bahagi. Jadi kamu buat bahagi dulu. Tekan kalkulator je ni. Bila kamu buat bahagi, 5 per 8. 5 per 8 ni 5 per 8. Tambah. Ini tekan kalkulator. Dapat jawapan. Kemudian, tekan kalkulator ni. Dapat jawapan. Tak sampai. Rasanya soalan ni panjang sikit. Mungkin 30 saat dah boleh siap dah ni. Mudah ya. Kemudian buat soalan ni. Okey. Ada 5 minit lagi. Kita tamatkan sampai 1.3 eh. 1.4 perpuluhan positif dengan perpuluhan negatif ni kita akan sambung minggu depan. Minggu depan pada hari yang sama, iaitu hari Jumaat, dan pada waktu yang sama, pukul 9.30 hingga pukul 11. Ini kita sambung minggu depan. Okay. Cikgu stop present. Ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Ada apa soalan? Cikgu. Kerja tu kena buat kan? Apa dia? Kerja yang cikgu tanda tu. Kena buat, nanti cikgu akan listkan apa yang latihan mana yang perlu buat. Tunggu dalam WhatsApp lah. Nak hantar tu part 1 kita belum habis lagi. Jadi tak payah hantar lagi. Buat aja dulu. Yang baru masuk tu, yang mana belum submit kehadiran, submit kehadiran dalam ruangan chat. Okay, faham semua eh? Faham. Cikgu Lau. Faham. Kita belajar 1.1, 1.2, 1.3. 1.4 belum lagi minggu depan. Bab 1 ni dia ada hingga 1.5. Jadi ada 2 subtopik lagi belum tamat. Jadi tak payah hantar lagi buku lah. Kamu buat je latihan tu. Minggu depan kita belajar 1.4, 1.5 baru habis. Pas satu lah baru kamu hantar buku. Okey, faham? Okey, dah. Tak ada lah. Kalau tak ada soalan, kita tamatkan PGPR kita pada pagi ini.
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye. 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 Bye.